Pemirsa, seorang warga di Jalan Masjid Al-Hawi Kramat Jati Jakarta Timur digegerkan dengan temuan ular sanca sepanjang 4 meter. Petugas damkar kesulitan mengevakuasi lantaran ular berada di dalam pipa pembuangan. Kemari tariknya. Dengan dilengkapi alat pencapit, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular jenis sanca sepanjang 4 meter dari dalam pipa pembuangan di Jalan Masjid Haji Hawi, Cililitan Kramat Jati, Jakarta Timur. Evakuasi sempat mengalami kesulitan lantaran ular berukuran besar ini berada di dalam pipa yang tertanam di tanah. Ular sanca ini pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah saat sedang berusaha membersihkan pipa pembuangan air. Diduga pipa tersumbat oleh sampah. Pemilik rumah langsung membongkarnya. Namun pemilik rumah terkejut saat didapati ular di dalam pipa. Pemilik rumah yang tak berani menangkapnya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Ular sanca sepanjang kurang lebih 4 meter berada di saluran air, berhasil kita evakuasi. Untuk ukurannya sendiri berapa? Ukurannya sekitar diameter kurang lebih 2 inci. Panjangnya? Panjang sekitar 4 meter. Rencananya, ular sanca yang telah dievakuasi ini akan diberikan kepada komunitas pencinta ular. Dari Jakarta, Saiful Anwar, jurnalis NTV, melaporkan.